Assalamualaikum. Hai. Untuk topik hari ini, aku akan ceritakan satu pengalaman mistik semasa aku mendaki gunung di Indonesia, iaitu gunung berapi pertama tertinggi di Indonesia, iaitu Gunung Kerinci. Ini based on story aku lah, pengalaman aku. So, kalau siapa yang tak pernah tahu gunung berapi tertinggi di Indonesia ni, yang bernama Gunung Kerinci ni, terletak di Kerinci. Memanglah kan, nama pun Gunung Kerinci mesti terletak di Kerinci. So, kalau siapa nak pergi ke sana, korang kena naik flight ke Padang, dan dari Padang korang kena naik van, travel ke bus ke, sekitar dalam 9 ke 10 jam perjalanan. So, korang akan melalui Solo, and then dan korang akan menginap. Yang paling dekat ada dua sebenarnya, kaki Gunung Kerinci ni, iaitu Kersik Tua dan Kayu Aro. So, dekat situlah kebanyakannya base camp akan tinggal atau terletak. So, pengalaman aku ni semasa aku menjadi tour guide, ataupun aku menjadi budak gunung lah, aku jadi go-go gunung dekat Indonesia ni. Time tu aku pergi bawah Ohana. So memang diorang ada buat trip kat Indonesia dulu, dan aku kena jaga Kerinci. So Kerinci ni sebenarnya, Gunung Kerinci ni, aku rasa dah 5-6 kali dah aku naik sebenarnya, dari 2017 sampai sekarang lah kan. So 5-6 kali dah aku naik sebenarnya Gunung Kerinci ni. So jadi nak dijadikan cerita, pada tahun 2018, so aku kena bawa satu grup sekitar 20 orang. Perjalanan macam biasa, bila sampai tu tengah malam aku briefing, and then diberi makan, and then esok paginya aku akan briefing sekali lagi, and then bagi diorang breakfast dan juga lunch pack untuk diorang mendaki itulah. So macam biasa, aku biasanya akan jadi orang yang last lah. Aku akan jadi sweeper lah, kalau bahasa gunung ni aku akan jadi sweeper lah. Masa semua dah bersiap apa semua, so aku minta stretching, exercise. Sampai dekat kaki gunung, sekali lagi aku minta bacaan doa kan sebelum kita mula mendaki. Dan aku kata siapa yang laju boleh ikut yang depan lah, dan siapa yang lambat aku akan follow belakang lah. Kalau korang nak tahu, Gunung Kerinci ni dia ada 6 stop lah. Dia ada pos 1, pos 2, pos 3, and then shelter 1, shelter 2, shelter 3. Okay, yang membezakan apa ni shelter dengan pos ni adalah, pos ni tempat korang berehat, shelter ni tempat korang tidur. Aku ada dengar sebenarnya, dengan guide-guide sana akulah pernah lah bersembang benda-benda mistik dekat sana, ataupun mitos-mitos dekat sana kan. Tapi aku orang yang kurang percaya sebenarnya kak. Bukan kurang, aku percaya wujudnya syaitan, tapi aku tak percaya hantu ni kan. Sebab aku selalu masuk hutan, kan aku masuk hutan seorang. So aku tak pernah lagi kena kacau yang ekstrim lah secara personally. Tapi yang ini pun, sebab dia dekat tempat orang, okay, aku boleh tahu kat tempat orang, dan aku seorang dekat belakang. So dia memang menakutkan lah. Semasa mulakan pendakian di pos 1, pos 2, kena faham eh, dari pos 1 nak ke pos 2 ni sangat jauh. Pos 3 ke shelter 1 dah dekat dah sebenarnya, tapi shelter 1 nak ke shelter 2 sangat-sangat jauh, dan shelter 2 ke shelter 3 tak jauh. Cuma dia mencanak lah, pacak lah kan. Dan kita orang plan memang biasanya akan bermalam di shelter 3 lah. So sebab esok pagi pukul 3 pagi terus submit, atau pukul 4 pagi terus submit ke pit kan. So nak jadikan cerita, ada seorang gadis ni, dia memang slow lah sebab aku yang tunggu belakang kan. Masa dekat shelter 2 dia memang lambat gila lah. Masa dekat pos 2 pun dia dah start slow tau, tapi aku dah start push sikit-sikit tau. Sebab sebenarnya aku tak nak sampai malam tau. Dan pada ketika tu memang aku sampai pukul 10 malam dekat shelter 3. Dan time tu tak banyak pendaki Indonesia. Biasanya kalau aku pergi, banyak je pendaki-pendaki dari Indonesia yang kita orang jumpa dekat sepanjang track ataupun jalur tau sebenarnya. Tapi kali ni dia macam tak ramai sangat. So aku macam tak apalah. Dan cuaca pun tak berapa elok, mendung. Lepas tu dari pos 2 nak ke pos 3 tu dah start hujan dah, dah renyai-renyai. Lepas tu dia ada lebat apa semua. So aku yang kat belakang ni dah sejuk. So aku pun macam tunggulah, layan kan. Masa pos 1 nak pergi ke pos 2 tu dah petang tau. Sepatutnya kau kena sampai dekat pos 2 tu pukul 3, pukul 4 kau dah kena sampai lah kan. Sebab kau sampai, sepatutnya kau sampai dekat shelter 3 tu, tempat kau berteduh tu, dah pukul 5, pukul 6 kau dah kena ada sana dah. Tapi pukul 4 time tu masih lagi dekat shelter 1. Bayangkanlah, memang lambat gila lah. So dari shelter 1 nak ke shelter 2 ni memang jauh gila tau, dalam 2 jam kan. Sebab hujan lebat apa semua, dan aku dengan dia belakang. So nak tak nak aku kena tunggu, tapi aku push lah. So bila senja tu pukul 6.30 petang, tak sampai lagi shelter 2. Kau bayangkan slow dia kan, 6.30 petang tak sampai. Tapi kita orang dah dekat pertengahan dah sebenarnya. So kita orang di antara shelter 1 dan shelter 2 dah nak sampai dalam setengah jam ataupun 40 minit lah lebih kurang macam tu kan. Tapi keadaan gelap, nasib baik aku ada
headlamp aku apa semua tau. Cuma senja tu memang bukan senja yang menyenangkan lah sebenarnya. Time tu hujan renyai-renyai tau. Tapi memang sejuk, aku memang tangan aku masuk dalam. Sambil tu aku borak dengan dia sebab aku nak push dia tau. Sebab bagi aku, aku rasa macam at least dekat shelter 2 ada orang pun tak apa. Sebab dah gelap lah ni. Aku tahu jalur, cuma kau faham lah kalau senja kau berdua je. So banyak benda yang tak diingini. So mula-mula sebenarnya aku terasa bulu roma aku ataupun bulu badan aku ni dia meremang tau. Dia rasa macam, uish, apa sah ni tiba-tiba rasa. Sebab kau duduk belakang tau. And then kau rasa macam, macam mana, kau rasa macam ada orang dekat belakang kau yang sedang memerhatikan kau. Padahal kau orang dua je. Padahal dah start gelap tau apa semua. Lepas tu bila aku suluh belakang tak ada orang pun semua. Tapi aku diam lah, aku tak ada lah bagi tahu. Tapi aku macam sambung sembang. Aku cerita dekat orang kata guide dekat sana je masa dah turun apa semua. So semasa naik tu, sikit lagi nak sampai dekat shelter 2 tu, aku dengar orang panggil nama aku. Dia bukan panggil KJ tapi dia panggil Khairul. 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 Dia macam berbisik tau. Okay, macam kau dari jauh dia panggil kau macam ah, so macam tu. Tapi dia lembut. So aku macam, aku toleh lah macam tu kan sebenarnya. So aku macam, eh tak apa pula panggil aku ni. Sebab aku ingat, sebab biasanya bila kalau kita orang lambat, guide-guide yang tu dia akan turun cari tau. Sebab dah pukul 7 lah time tu kan. Tapi tak ada tau. Sebab kita orang jauh lagi kan. Aku pun dah sebenarnya, tapi aku tak ceritalah yang dekat perempuan dekat depan tu. Tapi aku just push naik-naik. Cepat-cepat sikit lagi, cepat-cepat sikit lagi. Dah lambat ni kan. Aku macam desak dia sebab aku pun takut kat sebenarnya kan. Tak, kalau jadi apa-apa kau bahaya lah sebenarnya. So aku macam diam je. Sebenarnya dia bukan sekali tau dia panggil. Dia panggil banyak kali. Dia macam panggil untuk kau datang kat dia. Dia macam desak, tu time tu memang aku boleh kata bulu roma aku memang naik gila. Bukan bulu roma, bulu kaki kan. Memang semua bulu ni pun aku rasa memang naik gila lah time tu. Tapi dia macam tiba-tiba takut lah. Kalau ikut aku nak lari lah. Tapi sebab aku bawa orang dan dia tak larat, so jadinya aku nak tak nak aku kena tunggu lah. Dan aku cuba borak-borak dengan dia. Sepanjang aku borak-borak pun dia macam ada panggil tau. Tapi ada je bunyi macam ranting jatuh, orang berjalan, bunyi daun-daun ni orang berjalan kan. Tapi sebabkan dalam hutan, so aku tak fikir sangat sebenarnya bila dalam hutan tu. Cuma start dia panggil nama tu yang buat aku rasa macam okay, ini lain dah. So benda-benda macam tu lah sebenarnya. Bila dia dah jadi macam tu, bila kita orang sampai dekat shelter 2, aku minta dia berteduh. Aku cakap okay, berteduh dekat shelter 2. Sebab aku kata macam mana, aku bagi dia biskut tau. Aku bagi dia biskut. Lepas tu aku kata lepas ni turun naik. Sebab aku tahu, yelah 5-6 kali aku pergi Kerinci ni, shelter 2 ni adalah tempat paling mistik. Orang sana bagi tahu shelter 2 ni adalah tempat yang paling mistik. Sebab tu tak ramai orang camping dekat shelter 2. Masa kita orang datang tu memang tak ada orang. Kau bayangkan, aku rasa nak dekat pukul 7:30 tau. Line tak ada, line phone tak ada. Aku tak tahu macam mana aku nak contact dia orang. Sebab dalam hati aku macam aku dah terfikir untuk kemah kat situ dah. Walaupun aku tak ada kemah, tapi aku ada blanket, apa, sleeping bag apa semua. Tapi hujan lah, basah lah kan. Aku macam nak tak nak pun kena camping sini kot aku rasa kan. So aku rasa macam time tu pukul 8 tau. Tapi aku memang lapar gila. Aku tahu dia pun lapar. Sebab tu aku bagi dia biskut tau, bagi dia minum air apa semua. Dekat shelter 2 tu, macam mana dekat shelter 2 tu, aku rasa something yang masa perjalanan tu, okay, masa perjalanan tu dia panggil nama aku. Masa dia sampai dekat sana tu, dia macam ada pemandangan luas tau. So bila aku check, okay, tak ada orang. Aku berteduh dekat bawah ada satu pohon tu. And then aku bagi dia jaket lah. Sebab time tu hujan dah surut. So dah tak hujan lah, tapi masih basah lah dekat semua kan. So aku buka lighter, memang aku bagi dia lah. Aku bagi dia panaskan badan kan, ataupun panaskan tangan kan. So aku suruh dia buat macam ni, suruh lompat-lompat. Sebab sejuk tau sebenarnya dekat atas. Tapi sebenarnya masa aku pergi ambil air, aku terasa satu, memang orang panggil nama aku. Dia tak berhenti tau. Kau bayangkan, Khairul. Dia tak berhenti dan dia menyeramkan. Dan masa sama dia mengganggu fikiran kau tau. And then tiba-tiba aku rasa macam kau akan sentiasa rasa ada orang yang memerhatikan kau tau. Tapi bila kau suluh macam, kau cakap tak ada. Tak ada. Tapi memang kau terasa betul-betul ada orang. Kau tahu tak, kalau ada orang kau boleh rasa tau kalau ada orang lah. Tapi dia tak ada. Dia tak ada. Tapi dia memang, aku tahu dia ada. Walaupun aku tak nampak, tapi aku tahu benda tu ada tau. Sampailah pukul 8:30 baru aku terdengar sayup-sayup dari atas. KJ. Rupanya guide tu turun cari kita orang. So aku pun macam, aku sawat lah balik. Sini bang sini. Dan bila dia orang turun, dia orang cepat-cepat naik. So dia orang angkat bag tu. Lepas tu dia orang
aku dengan tu pun angkat juga perempuan tu. Sebab perempuan tu dah memang tak larat lah. Memang dia dah tak boleh jalan dah. Takkan nak tinggalkan dia dekat shelter 2 ataupun takkan nak bawa turun balik. Sebab dah pukul 8.30 malam pun memang gelap kan. Jom kita orang bawa ni atas. Perjalanan dalam sejam lah. So aku sampai sana sekitar pukul 9.30 ke pukul 10 mungkin. Itu first paling lama lah pernah aku guide orang kan. Go-go dekat belakang kan. Tapi pengalaman tu memang seram gila. Aku tak cakap dekat peserta time tu. Aku tak sembang pun. Aku tak sembang pasal benda-benda tu. Aku buat bodoh lah. Bila dah turun apa semua tu sebelum balik, aku sembang dengan guide dekat sana. Aku cakap dekat diorang, aku kena ganggu masa aku lambat tu. So dia kata, kamu kena ganggu apa? Bang Khairul. Dia panggil aku Bang Khairul. Aku beritahu lah, aku terasa macam ada orang. Aku cakap, aku terasa macam ada orang yang sentiasa ada dengan aku. Tapi aku tak nampak. And then dia asyik panggil nama aku je. Dia beritahu, dia gelak-gelak lah. Dia tak adalah gelak yang macam jahat, tapi dia gelak macam, ha, biasa tu bang, kami selalu kena. So dia cakap macam tu lah. Dia bagi tahu, dia kata kalau dari shelter 1 ke shelter 2 tu memang keras bang, di situ jalurnya memang keras, memang biasa diganggu. Dan sebab itu kami tidak bermalam di shelter 2, sebab di shelter 2 ni banyak gangguannya, gangguan mistik ni lah. Dia bagi tahu kan. Dan memang aku diganggu pada jalur tu lah, pada jalur tu. Aku tak tahu jin ke syaitan ke apa benda ke, aku tak pasti. Tapi itu antara pengalaman mistik masa aku berada di Indonesia dan mendaki gunung Indonesia. Dan bila aku tanya orang-orang sana, dia memang bagi tahulah banyak benda-benda mistik yang dekat gunung kan. Tapi aku biasa macam keras je langgar kan. Tapi time tu sebab aku sejuk, aku penat, exhausted, dan benda tu memang menyeramkan. Aku tak nampak, tapi gangguan tu dia sentiasa macam ada kat belakang kau tau. Dia akan bukan menakut, takut-takut lah, dia mengganggu fikiran kau. Dan dia panggil-panggil nama kau tu, memang kau rasa macam stres lah. Serius, sumpah stres. Alhamdulillah semua peserta sampai ke puncak, turun dengan selamat, makan dengan selamat apa semua. Cuma pengalaman tu aku just cerita pada guide dekat sana lah. Aku tak cerita lah pada budak-budak yang ikut aku tu, sebab nanti dia orang pula takut kan. Jadi untuk korang yang mahu mendaki di gunung-gunung di Indonesia, berhati-hati. Tips dia, korang kena ke depan lah, jangan jadi gogo macam aku ke belakang kan. Kau dah lah orang luar, orang Malaysia, tapi kau jadi sweeper dekat belakang kan. So memang kau kena lah. Tapi it's a good experience lah. So orang yang macam aku yang agak susah nak mempercayai benda-benda mistik ni, tapi bila diganggu tu aku sedikit percayalah, maksud dia wujudnya syaitan dan jin ni sebenarnya. So aku harap benda ni tak berlaku pada korang lah. Sebab kalau tak kuat memang habis tu. Kalau dia boleh sesatkan korang memang barai lah. Okay, itu saja. Terima kasih untuk warga Indonesia. Terima kasih untuk gunungnya yang cantik. Assalamualaikum. Bye-bye.